Jumpa lagi pemirsa dengan Mas Purbaingi. Baiklah, mobil private Tiguan sudah memasuki ruang pengecatan ya. Akan segera dispray hanya beberapa panel saja. Ini bagian panel sebelah kiri, spakbor dan pintu, dan ini kap mesinnya. Ini bagian bumpernya ya, tuh yang depan. Ini bagian spakbor sebelah kanan, juga pintu yang sebelah kanan depan ya. Akan segera dicat warna putih solid. Gimana proses jalannya pengecatan untuk mobil PW Tiguan warna putih solid? Selamat menyaksikan, dukung terus channel Mas Bro Painting, di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Dan langsung aja ya, proses naik dasar warna jadi seperti ini. Langsung di jos main basah ya, untuk pegang kap mesinnya. Seperti itu prosesnya sampai merata. Setelah selesai proses naik dasar warna jadi, nanti dikontrol kembali ya. Barangkali ada yang ketinggalan seperti balet-balet dan juga bolong-bolong dan kotoran. Lalu diamplas dengan menggunakan amplas 1000 atau 1500, lalu dispray kembali dan langsung naik ke hood. Begitu ya prosesnya. Untuk proses pengecatan PW Tiguan warna putih solid. Selamat menyaksikan. Dan kini saatnya naik clear coat atau varnish biar kinclong. Selamat menyaksikan.
Alhamdulillah akhirnya selesai sudah pemirsa. Proses pengecatan sekaligus naik clear coat ya untuk mobil PW Tiguan warna putih solid, dan inilah hasilnya. Sudah terlihat kinclong di bagian samping sebelah kanan ya, lipat pintu dan juga spakbor. Dan ini bumper depannya. Dan ini kap mesinnya ya, cukup terlihat bersih. Dan ini bagian panel yang sebelah kiri depan, spakbor dan juga pintu ya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon dukung terus channel Mas Bro Painting, di like, di komen, di share dan juga di subscribe. Terima kasih.